Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti, channel yang mengulas tentang otomotif yang bisa dikerjakan di rumah aja. Oke, ya pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi, ya, sharing tentang ini ganti long perod Honda City Z. Ya, kenapa sih ganti? Karena satu udah cukup lama juga ya. Kemudian bootnya juga udah pada sobek. Terus gejala di setir sudah mulai agak kanan kiri ya, sekaligus nanti mau di spuring sih ya, tapi ganti dulu ininya biar spuringnya enak. Nah, oke, ini barangnya baru belum lama nyampe dari Tokopedia ya. Harganya enggak terlalu mahal ya. Ini saya beli yang bukan asli mungkin sih, tapi kita coba nanti kayak apa ya. Oke, kita lihat prosesnya seperti apa. Oh iya, saya pakai kunci spesial, nanti kita lihat kuncinya seperti apa karena memang bukanya agak susah ya, jadi butuh kunci spesial. Dan untuk tahu prosesnya lagi, simak terus videonya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat menyaksikan.